Assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Alno 2020 untuk Koma aja. Okey, hari ini saya nak buat review makan laksa. Tapi ini laksa sangat popular di Sungai Siput kedainya. Namanya kedai Laksa Buyung. Ha, kalau nak tahu di mana Laksa Buyung tu, jom ikuti Nurul dengan adik kecil kita Asia Adawiyah. Jangan buat muka macam tu adik. Nanti takut orang tengoknya. Okey. Okey, sebelum tu jom ikut Nurul ya. Jadi Asia Adawiyah tak sabar-sabar nak makan. Dia kata lapor. Ha, kita carilah tempat makannya adik ya. Ya adik. Ha? Senyum-senyum pula. Orang nak pergi Laksa Buyung dia senyum. Ha, baru muka ada senyum. Okey, jom kita pergi. Okay, kali ini saya dah lepas daripada buat live pusat tadi. Ha, inilah jalan yang kami nak menuju ke Laksa Buyung. Dia ada jual laksa, ketiak kari, mi kari, nasi ayam popular. Lepas tu dia ada jual apa? Ais kacang, air cendol, macam-macam lah air. Segala aneka. Ais kacang kepek tak ada deh. Ini sebenarnya jalan kampung lah. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.30. Dah pukul 5.30, sesuai lah kita nak makan petang-petang macam ni. Tambah pun hari pun agak mendung lah. Agak malap sikit. Okey, mendung pun panas juga ya rasa. Tak ada, sebab dia hujan pun tadi awal sikit dalam pukul 2-3 macam tu. Tapi dah tak hujan dekat sini. Dia agak rasa panas sikit lah. Okey, kedainya pun dah nak sampai. Adik kita pun dah senyum lebor. Sebab nak makan kan. Mesti dia senyum lebor daripada tadi lapor. Okey, lagi berapa minit kita sampai. Orang pun ramai kan waktu-waktu macam ni. Sikit lagi nak sampai kata dia buyah. Makan apa dek? Nasi. Laksa buyung. Laksa ke nasi ke ketiak? Nasi ayam. Ha, itulah favorite dia, nasi ayam. Okey, inilah kedainya. Dia kedai biasa-biasa saja. Tengok ramainya orang. Ha, ni yang pagi-pagi ni semua yang pergi ke Laksa Buyung lah. Ha, kita nak pergi. Pakai mas dengan tak pakai mas. Sekat tu gantung di mas. Dia nak pergi ke kedai Laksa Buyung ni. Ini apa Malik. Dekat sebelah kedai kedai Buyung. Sebelum tu ambil sepuluh lah macam biasa. Okay, adik. Haikan nak buka apa kan? Haikan? Rahsia. Suami kita tak tahulah nak makan nasi ayam ke, laksa ke. Ha, ini dah tempatnya. Ramai orang kan? Tapi meja ni pun banyak. Itu otak-otak udang. Biasalah makan dengan laksa. Saya nak makan laksa hari ni. Okay, saya hari ni makan. Minum dulu. Minum air kacang. Ada kacang merah. Si Haikal. Air kacang juga ya kan. Dia tak nak kacang merah. Dengan saya punya suami sama je. Dia orang nak minum dulu pak. Sedap dia kan? Sedap. Apa rasa? Rasa manis lah. Rasa manis kan. Adik air Milo je. Sedap adik? Nampak air Milo dia pun pekat dekat kukuh. Dia biasa dah air Milo saja. Itulah adik. Okey. Laksa kita dah sampai. Okey, inilah laksa fish cake. Kita tolak dulu.
tepi air cendolnya. Kita makan laksa. Oh, baru tengah mendekat nampak laksa. Saya pilih laksa fish cake. Saya kalau laksa apa? Ketiau kari. Okay, itulah ketiau kari. Tengok punya sikit kan? Ini untuk ketiau kari. InsyaAllah kalau ada rezeki saya nak buat ketiau kari ya. Macam ni je. Nampak dia kan? Kan angkat sikit kan? Angkat mi. Mi angkat ketiau. Bagi nampak. Sedap. Nah, tengok. Ketiak karinya. Eka kita nak makan. Kita tunduk dulu Aisyah makan ya. Ketiak karinya sedap ke tak? Dia ada apa tu Eka? Ada sos kan? Sos bawang putih. Okay. Makan dulu Eka. Bagi adik nasi ayam. Bagi adik dulu nasi ayam. Ini kami berempat. Ini dulu. Itulah nasi ayam adik. Ui, sedap ni, dik. Dengan muka berkerut lagi, dik. Udah dapat nasi ayam. Angkat. Angkat. Adik, tolong adik. Tolong. Angkat bawah dulu. Angkat sup di bawah. Panas tu pasal dia ni. Nak bersos tak? Nak bersos? Dia taruh pedas. Okey. Okey, Ekan. Makan ketiak kari tu. Macam mana makan sedap. Tayam tak apa, nak bubuk tak apa. Nak bubuk pun boleh kan nak. Sedar Ekan. Dia kalau nak pun ketiak kari dengan laksa. Laksa dikurang sikit nasi ayam. Adik? Baca doa. Okey. Kak adik? Adik dah berapa kali dah makan nasi ayam ni? Dua kali? Makan tiga ke? Kat sini tiga kali dah makan. Malam tu? Sedap. Pasal ayam. Ayam. Woi, pegang ayam tak dengan sudurung, dengan tangan. Sedap dik. Sedap. Lepas tu kita nak makan pula ya. Okay, kita nak makan laksa. Kita nak makan, kita ambil dulu otak-otak. Saya panggil otak geleka. Ambil sikit je. Otak geleka. Okay, kita kacau dulu. Bagi sebati. Bagi otak udang dia tu. Bati semula. Udang-udang. Sudah ni sudah hari ada, cuma hari Rabu kan? Hari Rabu. Ada pasal malam. Kat sini pasal malam Rabu kat sini agak besar jugalah. Tu pasal kedai laksa ni tutup lah. Harga dia pun seringan berapa tadi ni? Rasa ni seringan RM3.50. Nasi ayam dia RM5. Nasi ayam RM5. Ketiak kari ke mi kari ke RM3.50 juga.
air kacang dia RM3. RM2.50. Air kacang, air cendol RM2.50. Air lain tu macam air Milo ais RM2.50 macam tu juga lah. Aku makan semua ya, lupa nak cakap. Okay, kemudian kita makan air cendol. Ini kami tak order air kacang pun. Cuma cendol semua dengan air Milo je. Okay. Kita pun makan semua. Okay, kami pun dah kenyang. Dah habis makan ya, dek. Lepas tu kita beli apa tadi, dek? Apa Malik yang garing. Nak tengok suami saya makan. Apa Malik garing. Kalau makan tengah panas-panas, itu yang paling sedap ya, sebab dia garing. Kalau agak dah lambat sikit, dia agak liat sikit lah. Tak ada garing. Jadi tadi ramai sangat orang, jadi saya tak ada apa buat video beli apa Malik. Tapi apa Malik dia memang sangat sedap. Garing cukup rasa semualah. Itu saja video untuk hari ini. Saya buat review makan laksa buyung. Kalau rasa teringin nak pergi makan laksa buyung di Sungai Sipo,